Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mas Muiz. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara membuat sapu lidi dari daun kelapa. Bahan yang kita butuhkan pertama adalah daun kelapa ya. Tadi saya sudah memotong pelepah daun kelapa lalu memisahkan daunnya dari pelepahnya. Dan jadinya seperti ini. Ini adalah daun kelapa yang sudah terpisah dari pelepahnya. Nah, selanjutnya kita hilangkan daun-daun ini sehingga menyisakan biting yang ada di tengah-tengah di daun kelapa ini. Caranya sangat mudah, teman-teman. Nah, cara praktisnya itu kalau kita pin satu-satu akan lama. Jadi kita langsung dua di sini seperti ini. Nah, lalu kita tarik seperti ini dan hasilnya nanti seperti ini. Setelah seperti ini itu nanti kita finishing sehingga bentuknya menjadi halus seperti ini. Jadi sudah bersih, terpisah dari daun-daun yang ada di lidinya. Kita bandingkan dengan ini ya. Nah, kita bandingkan dengan ini. Ini masih banyak lidi-lidinya. Selanjutnya, kalau ini sudah selesai, ini kita potong, jadikan rapi. Lalu yang ini kita potong sama panjangnya. Jadi demikian sampai banyak atau jumlah bitingnya sesuai dengan kebutuhan kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.